Ishaq datang kepada Rasulullah memberitahukan, ya Rasulullah, doakan saya supaya menjadi orang kaya. Kata baginda Rasulullah, ya Tha'labah, qalilun tashkuruhu khairun min kathirin la tutiquh. Wahai Tha'labah, sedikit kamu dapat, kamu bersyukur lebih baik daripada banyak kamu tak mampu nak pikul. Dipaksa balik, doakan aku menjadi orang kaya. Dikatakan, dinasihatkan balik oleh Nabi tiga kali. Dipaksa Nabi, maknanya dia tak nak dengar pun nasihat Nabi. Dia tak juga Nabi doa macam dia suka, tak menyerahkan kepada Nabi apa terbaik untukmu. Maka Nabi doakan.